Sudah lewat, Pak. Oke, Pak. Daun semangka. Buah semangka berdaun di buah semangka berdaun semanggi, Pak. Harus diakui bahwa pembangunan simpang susu semanggi ini adalah berkat keberanian untuk mengambil keputusan dari Pak Basuki. Pak Basuki Cahaya Purnama maksud saya, bukan Pak Basuki Menteri. Pak Tok, untuk keberanian mengambil keputusan dan termasuk juga menantang waktu itu Pak Bintang, menantang Wika, apakah mampu membangun simpang susu semanggi ini dengan alokasi 1,5 tahun harus jadi. Tantangan itu dijawab oleh anak-anak muda bahwa bukan hanya mampu pembangunan ini lebih cepat daripada yang sudah direncanakan 2 bulan. Pak kesini juga dong. Pak Jarot. Pak Jarot.